Ketika kita bicara skill musikalitas dari 5 orang dude and dudes, cuma satu yang skillnya di atas rata-rata. Yaitu adalah Ben Silaban. Betul. Skill politik ya, Ben Silaban tuh pemerhati politik banget. Oh iya benar. Oh. Dan dia tuh cuma bisa bernyanyi yang cuma dia yang bisa, orang lain nggak bisa. Betul. Tapi kali ini kita lebih menyoroti si gitaris cranky. Oh, gitaris kita yang baik hati. Baik hati, nggak pernah suuzon, nggak pernah. Sabar. Sabar banget sabar. Gitu, nggak pernah nyinyir ya. Nggak pernah. Torang Ambarita. Torang Ambarita ini skill gitarnya luar biasa. Tapi skill sosialnya no. Tapi skill gitarnya kasih dong. Awas lo mainin Guns N' Roses ya, gue banting ya. Gue banting nih, gitar lo. Yang bener. Boleh. Jangan Entertainment mayor. Ayo, entertainment. Smell of spirit ya? Iya, mayor. Happy banget ini. Kenapa happy banget? Jadi manis. Jadi apakah ada yang bisa menyaingi skill gitarnya seorang Torang? Hah. Torang kan main gitar cuma satu gitar. Orang ini main 6. 3 itu tangannya 3. Nah, ini 3 lagi sih. Oh, ngumpat. Kan enggak tahu saya. Transparan lo, Pak. Ini dia, the one and only. Pogo Kribo. Mas Pogo. Iya. Wah, wow, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Mas Pogo. Wah, mau cobain, Mas? Ah, saya ngeliat aja capek, Mas. Capek deh, Mas, kayaknya, Mas. Iya. Capek ya? Ini nyoloknya, kabelnya juga 6. Kabelnya 4. Oh, kabelnya 4. Ada 4 doang. Ini 2 ya. Betul. Wah, wow, luar biasa sekali. Ini anak kembar dia. Oh, ini anak kembar. Ini awalnya kenapa Mas berpikir untuk gue main gitar 6 biji aja deh nih? Gitu. Soalnya dulu waktu pertama kali mecahin yang rekor 2 gitar kanan kiri, terlintas ada 4 atau 6. Oh gitu. Iya. Jadi 4 atau 6 ya. Nah, wah, hebat. Tapi ngomong-ngomong rekor apa nih saya kasih tahu. Kasih tahu ada rekor apa, Nang? Piagam penghargaan Museum Rekor Indonesia dengan makan pick gitar terbanyak. Gigit pick. Pemain twin gitar menggunakan 2 tangan secara bersamaan. Wow. Yeah. Ini pemain 6 gitar dengan waktu yang pemain bersamaan pertama juga. Gitar berkepala 6.
Mainnya secara simultan gitu. Wow. Bukan secara bersamaan. Oh gitu simultan. Kalau bersamaan. Kalau bersamaan yang tangannya 6 ya. Pakai mulut juga. Oh iya, iya, iya. Benar. Ini luar biasa ya. Pak Darto dong, kan bisa main gitar. Gak bisa. Aduh. Musik is my business. Atau mau coba dulu? Ini bisa diputer? Bisa. Kalau gitu mas, nah gini mas, mas tiduran, saya puter, oh iya, naik ntar kayak helikopter. Kita ini akan mencoba keahlian Mas Pugu bermain 6 gitarnya. Jadi okay. Di plasma akan ada 6 kotak. Enggak. 3 kotak. Jadi harus pilih video ya. Isinya adalah sebuah adegan film ya. Dan nanti Mas Pugu harus ngisi sesuai dengan kira-kira apakah itu kalau itu romantis ya mungkin romantis, kalau itu metal ya apa sih? Thriller gitu kan sedih gitu. Kau sedih ya sedih. Jadi soundtracknya ya. Coba ya kita pilih dulu ya. Ini dia untuk Mas Pugu. Pilih nomor 1, 2 atau 3 mas? Saya suka 3 sih. Suka 3 ya? Iya. Dan sepertinya berat ya mas ya. Lumayan 25 iya. Kilo ini. Oh nggak nanya kita. Drama. Baiklah. Silakan Mas Pugu. Kita lihat. Diisi. Ini dia. Soundtracknya. Soundtrack. Back soundnya. Punten mas, isi backsound bukan dubbing. Ini tadi kayak dubbing. Dia buka mulut, cuma tuanya ngomong. Oke, ini terlalu sulit nih. Kenapa ini terlalu sulit ya? Karena coba, kotak lain. Nomor 2 Oke. Baiklah, Mas Pugu. Ya. Mari. Oke. Kita dengarkan interpretasinya. Kita lihat interpretasi Mas Pugu. Dari yang ini, kita lihat. Ini dia. Ya. Action. Ternyata ya, kalau lucu yang tadi ya. Kalau gitu balik lagi deh. Balik lagi ya. Interpretasi lagi mas. Dubbing aja. Dubbing lucu. Coba lucu dubbing. Oke, baiklah. Kita tampilkan lagi kotaknya. Nomor 1, kita satu. Buka. Family. Okay. Kita play. Mari, mainkan. Nah, ayo silakan mas. Nah, ini mas. Aduh, ya, sakit tuh. Aduh. Iya.
ya. Tadi suara dalam air tuh keren banget. Keren. Metal. Tapi udah keringetan ya, udahan aja kali ya. Ngejam dulu dong, ngejam dulu. Boleh. Ngejam dulu ya. Baiklah, kalau gitu kita saksikan performance dari Pugu Kribo featuring Dude and Dude.